Ibu, itu aku. Kalau tun. Ahun. Saudara saudara perempuan. Nah, siapa yang punya saudara perempuan? Siapa yang punya uhtun? Siapa yang punya uhtun? Saya. Baik kakak maupun adik. Adik. Oke, ada ya. Saya perempuan semua. Siapa yang punya ahun? Yang punya ahun? Saya. Ahun emang artinya apa, teman-teman? Ahunnya. Saudara laki-laki. Oke, bagus. Lanjut. Siapa yang mas yang punya amun? Saya. Yang punya amun. Emang pamun pamun artinya apa? Ya, paman. Paman ya, paman. Ini aku punyanya abang. Ini abang gitu ya. Amun ya, amun itu beda sama abang. Kalau abang tadi abang itu tadi akun. Ya. Aku punya banyak amun. Ini juga punya banyak. Iya. Ini di toko jarwo. Punya banyak. Lanjut. Siapa yang punya amatun? Bibi. Bibi. Saya. Aku punya satu sebenarnya. Aku juga punya. Oke, lanjut. Aku punya satu. Siapa yang masih punya jantun? Saya. Meninggal. Masih udah meninggal. Punya. Punya. Yang meninggal. Mereka punya. Iya. Oke. Buka buku halaman 19 ya, Bu. Jadi tadi halaman 20. Nenek opa ayahnya jatuh, masih ada ketentunya. Ayahnya ya, nenek itu atau eyang. Itu nenek. Oma, opa panggilnya nenek. Oh, semuanya. Baik, lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang Pak Adit akan menjelaskan nih, menjelaskan tentang kepemilikan teman-teman. Kan ada abun, ada abi, bedanya apa ya teman-teman? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh mikrofonnya nyalakan. Ada A-nya. Ada A-nya. Abun itu ada A-nya. Abi. Ya. Saya manggilnya Abi. Abi adalah ayah saya. Aku manggil ya. Abi. Abi itu ayah. Aku manggil ayah. Panggilnya ayah. Aku manggilnya ayah. Abi. Ayah. Aku ayah. Panggil ayah. Ada. Dimatikan dulu ya teman-teman ya. Suaranya dikendalikan dulu boleh. Suaranya dikendalikan dulu boleh. Gantian. Oke. Kalau abun itu Pak halaman 20 kan. Iya. Oke. Kalau abun itu ya, abun itu artinya ayah. Abun artinya ayah. Kalau abi ada ya-nya nih, ada ya-nya bisa dilihat nih, ada ya-nya warna kuning-kuning nih. Ya. Ada ya dikasih sukun. Jadinya abi. Tadinya kan abun ya, tadinya abun. Berubah jadi ada ditambahin ya. Jadinya abi. Nah, abi itu artinya ayah saya. Beda ya kalau misalnya ayah sama ayah saya. Kalau abun bisa ayahnya siapa saja ya. Bisa ayahnya yang lain, ayahnya Nabila, bisa ayahnya Kanza, ayahnya Syafi, bisa ayahnya Alvin. Tapi kalau ayah saya ya udah berarti cuma punya satu punya apa?
punya si sayanya itu misalkan Pak Hadid misalkan. Abi, berarti ayah saya, sayanya siapa? Sayanya Pak Hadid. Jadi ayahnya Pak Hadid, ayah saya. Gitu. Ya. Jadi kalau abun apa teman-teman? Ayah saya. Contoh nih, contoh. Kinal. Ya, Kinal bilang Abi. Berarti itu adalah ayahnya si Kinal, bukan ayahnya Pak Hadid. Gitu. Tapi kalau abun itu maksudnya Abi. Kadang-kadang ya, silakan yang mau minum. Ya. Nah, Kakak panggilnya Papi. Pak Hadid ya. Izin minum. Silakan yang mau minum. Ya, Abi. Ya. Jadi kalau Pak Hadid izin minum. Iya. Kalau abun itu secara ya. Umum ayah. Ayahnya siapa? Belum tahu ayahnya siapa. Nah, kalau Abi ayah saya. Ayahnya sudah jelas. Ayah saya itu ayah saya gitu. Ya. Oke, kita coba yang lain dulu. Kita lihat dulu yang lain. Nah. Jadatun. Artinya apa jadatun, teman-teman? Nenek bahasa Arabnya jadatun. Jadi kalau jadi nenek saya, jadinya apa? Jadati. Nenek saya. Jadatun. Ingat, ada ya-nya ya, ada ya-nya. Jadi jadati. Pak Hadid izin minum. Ya, silakan yang mau minum, boleh. Oke. Ada yang masih di videonya masih belum dinyalakan? Boleh dinyalakan dulu kamera sama videonya dinyalakan. Ya. Opa. Jadi jadatun itu artinya apa, teman-teman? Nenek. Kalau jadati? Nenek saya. Jadatun? Nenek. Jadatun nenek saya. Umun? Nenek saya. Ibu. Fokus. Ulala. Oke. Fokus. Ulala. Suaranya masih boleh dicocokkan ya. Nanti ketika ditanya baru dia boleh menjawab. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang Pak mau menjelaskan bagaimana cara menanyakan seseorang. Ya. Si anak ismuhu Ahmad. Bang siapa? Sopo Jawo. Ya. Bang Sopo Jawo. Nah, kita anggap anak laki-laki ini, anak laki-laki ini apa ditunjuk? Ya, kelihatan enggak? Anak laki-laki apa ditunjuk ini? Ya. Kita anggap ini Pak Hadid ya. Ini dianggap Pak Hadid. Ya. Pak Hadid tanya kepada misalkan ini yang muslimahnya ini misalkan Budina ya, misalkan ini Budina. Nah, ini Pak Hadid ya. Pak Hadid tanya ke Budina. Man huwa? Anggap itu. Ya. Pak Hadid bertanya.
Kan huwa, Budina menjawab. Huwa ammi ismuhu Ahmad. Ya. Pak Harit nanya, man huwa? Huwa ammi ismuhu Ahmad. Kira-kira yang tadi Pak Harit tanyakan itu apa ya artinya teman-teman? Artinya apa ya? Ada yang tahu? Man huwa? Artinya apa ya man huwa? Siapa dia? Siapa dia? Oke, betul. Artinya siapa dia? Serpong delek opong. Serpong delek opong. Masih ada yang menyanyi ini. Yang menyanyi boleh suaranya. Oke. Udah coba. Ya, man huwa? Man itu artinya siapa? Man artinya siapa? Ya. Huwa artinya dia laki-laki. Jadi Pak Harit nanya, man huwa siapa dia? Bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Man huwa? Man huwa. Sekali lagi, man huwa? Man huwa. Huwa bagian Putina, huwa ammi. Paman saya. Betul, cakep. Ami artinya paman saya. Jadi dia paman saya, pamannya Putina sopo jawo. Nah. Sopo jawo. Mana Pak pamannya? Ini pamannya nih, sampingnya. Oh, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Iya, pamannya. Pamannya Budina sopo jawo ya. Nah, tapi namanya bukan sopo jawo, namanya ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi apa artinya ismu Ahmad, teman-teman? Ismu Ahmad. Ismu Ahmad. Ismuhu itu artinya namanya. Ismuhu itu artinya namanya. Ismu Syait. Namanya Reka. Namanya Syain. Ismuhu Syafi. Ismuhu Kafir. Ismuhu Aldebaran. Ismuhu Aryo. Dan lain-lain ya. Jadi ismuhu itu namanya untuk laki-laki. Gak boleh jadinya ismuhu Kinanti. Ismuhu Afifa. Ismuhu Roro. Boleh tidak? Tidak. Jadi ismu itu digunakan hanya untuk laki-laki. Yuk, bersama-sama lagi yuk. Baca yuk ya. 1, 2, 3. Man dua. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Man dua. Dua Ami Ismu Ahmad. Dua Ami Ahmad. Dua Ami
Sama-sama. Wa Amin. Ismuhu Ahmad. Amin. Teman-teman yang bagiannya man dua, coba 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian. Pak Adit yang bertanya mandua. Oke. 1, 2, 3 mandua. Teman-teman jawab. Mandua. Oke. Ismuhu Ahmad. Siapa dia? Ya, paman saya. Namanya Ahmad. Ya, dia paman saya. Namanya Ahmad. Ya. Ahmad. Tadi buat laki-laki. Wah, nanyakan laki-laki. Nah, sekarang kita nanyakan perempuan, ya. Yuk, baca bersama-sama. Man dia. 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 Oke, dia Amati. Ismuha Afifah. Afifah. Ismuha Afifah. Dia Amati. Ismuha. Siapa yang tahu artinya? Coba angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Kenzi, silakan Kenzi. Koko. Artinya. Sudah kan Kenzi? Iya. Jangan seperti itu. Suara terdengar Kenzi suaranya. Apa dia? Tadi bro. Ya. Iya. Iya. Amat. Artinya? Oke, ada yang lain? Ya, videonya belum nyalakan, boleh dinyalakan dulu teman-teman. Ada yang nanya Fahmi, Fahmi. Apa artinya Fahmi ini? Dia amati. Apa artinya? Ini anak-anaknya. Tante saya.
Iya, mati. Ada yang tahu? Iya, itu artinya apa? Bibi saya. Ya, bibi saya namanya. Ya, kalau ya amati itu artinya bibi saya. Ya. Nah, Pak Hadi mau menjelaskan. Kalau iya itu. Ini kertasnya dari kusut. Ya. Kalau iya ini artinya dia perempuan. Dia perempuan. Dia untuk perempuan. Kalau tadi dia untuk laki-laki apa bahasa Arab itu? Anda bapak ada pertanyaan nggak tahu ini? Manhua. Betul. Hua. Kamu manhua. Jam mulut itu bagus begitu. Berarti bagus kan? Dia amati. Dia adalah. Dia adalah bibi saya. Kalau bibi itu laki-laki atau perempuan teman-teman? Perempuan. Ah santun ya. Nah makanya ini muha. Dia adalah. Suaranya boleh dikondisikan dulu teman-teman. Oke. Nah, jadi ismuha afiwa. Artinya apa ismuha? Ismuha artinya apa? Ismuha namanya ya. Kalau untuk perempuan pakai ismuha ya teman-teman ya. Tidak boleh pakai ismuhu. Tidak boleh pakai ismuhu. Ini bukan pakai ismuhu nih. Ini pada kasih contoh nih. Dia kan ismuhu nih ya kan? Pakai ismuhu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan dia pakai ismuha. Ismuha Afifa. Tidak boleh manggil manggil Akmal ismuha. Ismuha Akmal. Berita. Ada izin ke toilet. Iya, boleh silakan. Boleh tidak? Ada izin minum. Iya, yang mau minum silakan. Boleh tidak manggil Akmal menggunakan ismuha? Ismuha. Iya, yang mau minum silakan. Boleh tidak manggil Akmal ismuha Akmal? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh. Ya. Boleh tidak manggil Akif ismuha Akif? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena ismuha untuk perempuan. Ismuha. 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 Kalau perempuan. Ismuha. Ismuha. Coba yo. Ismuha Hau Nabila. Ismuha Kina. Ismuha Hanin. Ismuha Cekal. Teman-teman ya. Ismuha Afifa. Ya. Oke. Oke, hari ini kita sudah belajar bagaimana menanyakan siapa dia? Bahasa Arab gimana teman-teman? Siapa dia? Bahasa Arabnya apa? Man huwa? Bibi saya. Kita latihan yuk, kita latihan. Kita latihan. Man huwa? Nah. Yuk, siapa yang bisa jawab? Titik-titik apa ya? Ya, ibunya deh. Manhia. Manhia. Eh, Manhia. Dia. 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 Ibu saya, ibu saya. Zat. Ya. Oh, halaman berapa? Berapa? Umi. Halaman 22, boleh doa yang 22. Mami. Iya. Mami. Ya. Oke, ini ibu saya ya. Ceritanya ini ibu saya. Lanjut, rekan-rekan selanjutnya. Siapa yang bisa jawab?
Ya, jadul. Ayo. Apa? Tolong dijawab. Ini man titik-titik apa jawabannya? Kenapa suaranya putus-putus? Jadi ya, kamu isi titik-titiknya, titik-titiknya diisi. Titik-titik. Ya, titik-titiknya diisi. Man, titik-titik. Dua jadi. Bisa dilihat halaman 21 ya. Man, titik-titik. Nah, titik-titik apa? Ayo. Ibuku, ayah, saudaraku. Jadi kakek saya kalau mau jadi. Apa jawabannya, Ayo? Man? Man? Tutup yang benar. Tahu ya. Man. Man. Siapa? Man apa nih? Man hua atau man hia? Man hua. Man hua. Man hua, bagus. Man hua. Tanya ke Aisyah. Naila. Naila kak. Iya, Pak. Jawab ini apa, Naila? Hua titik-titik artinya pakai saya. Man hua. Jadun. Jadi. Ya, kalau jadi apa, teman? Sekarang nenek saya kalau jadani nenek saya. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya Pak Hadid, kita ada ulangannya Pak Hadid dan ngetik dulu. Nah, istirahat dan Astaghfirullahaladzim. Ya, oke. Kalau ada yang bertanya Pak Hadid, kok nggak ada ulangan kita? Gitu. Ya, Pak Hadid, ya. Ulangannya diganti sama yang tugas menulis itu lah, yang di modul itu, ya. Nah. Kemudian nanti ada ujiannya PAS ya, penilaian akhir semester ya, itu kurang lebih soalnya ada 35 apa ya, tidak salah ya, ada pilihan ganda dan ada esainya, begitu teman-teman ya, begitu teman-teman. Nah jadi nanti ada ulangannya di PAS ya, kurang lebih nanti di awal Desember kita ada ulangan semester atau PAS pas ya teman-teman. Ya, soalnya apa teman-teman? Soalnya dari bab 1 ta'aruf ini usloti sampai nanti besok pekan depan kita akan belajar nih, lihat nih. Ada ya tanggal 9 November 2020. Jangan lupa dipelajari ya. Kita akan belajar tentang hobiku. Jadi kita akan belajar tentang hobi. Ya. Pekan depan kita akan belajar tentang hobi. Ya. Hobi itu apa? Hobi itu apa? Hobi itu kegiatan yang sering dilakukan. Sukaan. Kesukaannya sering. Baca. Kegiatan. Pak Hadid, hobi ya. Reko sukanya baca buku. Nah, nanti akan kita bahas. Hobinya baca Badan buku. Sukanya main. Baca hobinya buku main. Aku. Hobinya Reka tidur. Sukanya baca buku. Tapi Reka hobinya baca buku. Ya, mah hebat. Ya, aku baca buku. Hobinya aku. Hobi aku baca buku. Baca buku. Asan tuh. Hobiku juga baca buku. Hah?
Soalnya aku punya banyak buku cerita Abi. Oke, suaranya boleh dikecilkan. Ya. Oke, baik. Ada PL. Ya. PL-nya ada tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada PL. Karena sudah kemarin sudah banyak PL, jadi yang belum-belum aja coba diselesaikan. Tapi kayaknya udah semua ya. Kelas Istanbul kayaknya udah semua nih. Nanti Pak Hadid akan infokan deh ke jika ada yang belum selesaikan ya. Aku mau intinya sampai nanti PAS tidak ada PL ya. Jadi teman-teman tapi tetap PL-nya belajar aja, dihafalin kosakatanya ya. Dihafalkan kosakatanya, dipelajari Pak yang ada Hadid, di mau tanya Pak Hadid. Iya, mau nanya apa? Yang di modul itu enggak dikerjain lagi ya, Pak? Udah sampai ya, sudah sampai ya, dari Alif sampai ya sudah selesai dikerjakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Pekan depan kita akan bertemu kembali ya. Baik, sekarang kita mau berdoa dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya juga. Cek. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau. Naila mau. Apa Naila mau nanya apa? Memimpin doa. Naila mau memimpin doa. Pak Hadid. Naila mau memimpin doa. Ya udah, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Saya mau Pak Hadid. Saya baru dua kali. Nah, baik, sekarang Pak Hadid tunjuk ya. Satu orang saja ya. Oke, silakan Calvin. Hari ini Calvin ya. Oke, silakan Calvin pakai bahasa Arab yang pimpin bahannya ya. Persinta 9. Kenapa? Pimpin doanya pakai bahasa Arab. Mereka belum bisa bahasa Arab. Ya makanya belajar dulu. Istidad. Istidad. Tidun. Tidun. Kemudian kita bilang istidad. Bilangnya doaan. Kemudian teman-teman yang mimpin bilang doa nab tadi. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Assalamualaikum.